tergabung dalam asosiasi buruh di Batam menuntut kenaikan UMK yang sudah sejak lama. Namun keputusan dari gubernur tampaknya masih belum cukup memuaskan bagi para buruh sehingga. Asosiasi buruh di Batam menuntut kenaikan UMK yang sudah sejak lama. Namun keputusan dari gubernur tampaknya masih belum cukup memuaskan bagi para buruh sehingga mereka kembali berdemo pada pagi hari ini dari arah Panbil. Mereka berjalan menuju ke arah Batam Center. Kita lihat di sini jumlahnya berkisar mungkin sampai ribuan ya Tribuners. Dan juga dengan long march ini kita lihat di jalan yang mengarah dari arah Muka Kuning tampak cukup macet. Ada beberapa buruh yang menggunakan sepeda roda 2, sepeda motor. Dan ada juga buruh yang berjalan kaki menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju ke arah Batam Center. Dan kegiatan buruh pada pagi hari ini juga telah diamankan oleh personil kepolisian. Ada beberapa buruh yang ikut dalam demo berjalan kaki dengan membawa spanduk tentang tuntutan dari aksi mereka.